I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body's out of sight when you're moving. You look just like my type. Samsul Arif bermain cukup bagus dalam pertandingan persahabatan antara Persis Solo melawan Persebaya Surabaya. Dia mencetak 2 gol dan membuat Persis Solo menang tipis 1-2 pada laga tersebut. Persebaya Surabaya menjamu tamunya Persis Solo dalam laga persahabatan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada hari Minggu 22 Mei 2022. Pada laga tersebut, Persis Solo berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-2. Pertandingan kali ini punya kesan tersendiri bagi Samsul Arif. Samsul Arif tampil di hadapan puluhan ribu bonek mania, meskipun kali ini dia datang bukan sebagai pemain Persebaya lagi. Samsul Arif sempat mendapat tekanan dari supporter Persebaya. Dia selalu diteror oleh bonek saat dirinya sedang menguasai bola. Namun Samsul yang musim lalu bermain untuk Persebaya tak mempermasalahkan hal itu. Baginya sangat lumrah di pertandingan sepak bola. Tidak seru jika bermain sepak bola tanpa ada gemuruh dari supporter. Terlepas dari kejadian tersebut, Samsul mengaku lega karena akhirnya bisa bermain kembali di hadapan supporter. Karena selama 2 tahun dia bermain tanpa kehadiran supporter. Samsul Arif berharap semoga hal baik tersebut kedepannya bisa terus berjalan. Pertandingan uji coba antara Persebaya Surabaya dengan Persis Solo telah menghidupkan kembali nyawa sepak bola Indonesia. Antusiasme penonton sangat tinggi melihat pertandingan kini boleh dihadiri supporter kembali. Tetap bersama kami di Gocekin.